Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara install plugin Amos versi 24. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, share, subscribe, and nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video pembelajaran statistik menarik lainnya. Oke, kita langsung aja. Pada versi ini tidak terdapat aplikasi atau software Amos ya, hanya terdapat IBM SPSS statistik ya. Oleh sebab itu kita perlu menginstal softwarenya terlebih dahulu. Oke, di sini sudah saya siapkan untuk download softwarenya, untuk instalasi softwarenya IBM SPSS Amos 24. Langsung install aja. Proses instalasi sudah berjalan. Oke, kita next aja. I accept the term deletion agreement. Oke, masih berjalan ya. Installing IBM SPSS Amos 24. Ini ya cara install programnya. Masukkan lisensi desktopnya, kemudian ada cracknya. Oke, kita jangan di checklist dulu ya, kita finish. Kemudian kita masukkan cracknya, ini kita copy, salin, kita masukkan ke C, kita cari file program IBM SPSS Amos 24, lalu kita copy paste. Tambahannya dalam kita menganalisis model ya, jadi ini fitur tambahan. Oke, kita akan buka di pluginnya di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihannya. Ini ada versi 24 ya. Kita mencari plugin untuk kita install ya.
Nah, ini ada versi 2.1, 2.3, 2.5, ini versi 2.6. Kita akan menggunakan versi yang 2.4. Untuk penggunaan 2.4, ini kita copy. Seperti ini, kita copy. Kemudian kita C. Kemudian kita sebelumnya itu kita masuk ke pengguna ya. Di pengguna. Oke. Kemudian masuk ke up data karena ini mohon maaf. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.